siapa kat sini pernah bersalin dan kena rengat. Rengat ni dia lagi sakit daripada sakit senggugut. Okay. Rengat ni juga kita kenali sebagai after birth contraction. Bagi yang pernah alami rengat, rasa macam seksa sangat. Bila pegang baby tu, rasa macam nak terlepas baby tu punya sakit. Nak tahu tak cara macam mana nak atasi rengat dengan cepat dan berkesan? Stay tuned. Sebenarnya, rengat ni terjadi apabila ketulan-ketulan darah kotor yang masih tak dapat keluar disebabkan rahim kita masih belum kecut dengan sempurna selepas melahirkan dan dia menghalang darah beku daripada keluar secara smooth. So, terjadilah rengat. So, rengat ni sangatlah sakit. Okay, bagi wanita-wanita ataupun ibu-ibu lepas bersalin, rasa macam kalau dapat rengat tu lebih sakit daripada sakit untuk bersalin tu sendiri. Jadi di sini Arwi nak share 5 petua cara atasi rengat dengan berkesan. Cara pertama, biasanya doktor akan membekalkan ibu-ibu selepas bersalin dengan ubat tahan sakit. Okay. So, function dia adalah untuk melegakan ataupun memberikan sedikit kelegaan kepada ibu-ibu. Dan tapi ada juga setengah kes walaupun dah makan ubat tahan sakit masih juga tak boleh menghilangkan rengat. Susah kan kalau macam ni. Cara yang kedua ialah dengan mengawal teknik pernafasan ataupun kita buat kaedah pernafasan secara hipnosis. Okay, tarik nafas dalam kiraan supaya kita lebih relax dan orang kata lebih tenang. So, kita boleh kawal kita punya perasaan sakit rengat tersebut. Cara yang ketiga adalah dengan kerapkan kencing. Okay, sebab bila kita kosongkan pundi kencing, okay, so kita akan lebih rasa release. Kadang-kadang pundi kencing yang penuh juga menyumbang kepada terjadinya rengat. So boleh try and error. Cuma masalahnya bila ibu yang sedang berpantang ni nak kencing kerap tu sangatlah, orang kata sangat sukar kan. So mesti cari solution yang mana yang sesuai lah, kita boleh cuba. Kaedah yang keempat, okay, ini juga adalah petua tradisional, iaitu kita bertungku ataupun meletakkan lotion panas. Okay. Dipercayai, okay, kalau kita letak batu panas ke atas rahim ataupun lotion, kita sapu lotion panas, dia boleh bantu untuk percepatkan proses pengecutan rahim kita. Okay, mengikut kadar yang disarankan lah, tak bolehlah nak berlebihan juga kan. Okay. So, tapi bagi yang bersalin secara pemberdahan, perlu saranan ataupun nasihat doktor dulu lah nak bertungku ke apa kan. So, benda tu, sebab kita bimbang rawatan apa boleh mengganggu penyembuhan luka dalaman. Jadi, perlu konsult dengan doktor. Petua yang kelima adalah dengan mengamalkan pemakanan yang kaya dengan sumber polifenol. Okay, dipercayai polifenol boleh bantu untuk kecutkan rahim dan juga bantu baiki luka supaya cepat. Jadi dekat sini Arwi pernah tanya apa dengan seorang kawan yang bermangsa Cina, kenapa beliau kekal aktif walaupun baru lepas berpantang adalah sebab beliau mengamalkan pemakanan wine. Tapi sebagai orang Islam, wine adalah tak halal kan. Jadi dengan adanya teknologi, gabungan teknologi dan sains, kita ada satu produk yang kaya dengan polyphenol, okay, iaitu Vivix, okay. Jadi dekat sini KRV juga menyarankan bagi ibu-ibu yang selepas bersalin yang mengalami masalah masalah rengat ni, okay, boleh atasi, okay, dengan mengamalkan Vivix mengikut saranan yang ditetapkan. So Arwi boleh konsult korang macam mana cara nak amalkan polifenol tu, okay, supaya korang boleh atasi rengat tu. Sebab rengat ni memang sangat-sangat sakit. Arwi mengalami rengat masa bersalin anak ketiga. Memang nak berjalan tu orang kata sampai kita atur tapak, okay, sampai tahap macam tu punya rengat, okay. Tapi Alhamdulillah ada banyak juga testimoni, okay, boleh atasi rengat dengan polifenol yang Arwi cadangkan ni. So kalau nak tahu lanjut tentang polifenol yang boleh bantu untuk atasi masalah rengat dengan cepat dan berkesan, tak kira lah, okay, you all bersalin secara normal ataupun caesar, boleh hubungi Arwi dekat nombor yang tertera. Last but not least,
Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel YouTube Arwi untuk lebih info, untuk tahu lebih info di masa akan datang. Bye-bye.